Allah berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, dahulu engkau ketika ingin kesembuhan minta dulu kepadaku, baru makan daun jambu sebagai wasilahnya, baru sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang salah satu keagungannya adalah menurunkan Al-Quran, yang mana apabila Al-Quran itu diturunkan pada gunung, maka gunung itu akan luluh lantak karena keagungan Allah, kalimat-kalimat Allah. Maha suci Allah, yang maha lembut, maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang maha penyayangnya yang menawarkan taubat dan kasih sayang, sehingga merubah orang yang tadinya hina menjadi mulia. Asbab dari taubat yang tadinya tak pernah menangis karena Allah, menjadi nangis meleleh air matanya karena keagungan, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang maha penerima taubat, yang melimpahkan kasih sayang, yang dengan kelembutannya melembutkan hati orang-orang yang hatinya keras, sehingga berlinanganlah air matanya ketika menyebut nama Allah, ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Zulmi Azwar dalam acara kuliah 7 menit di bulan suci Ramadan ini, yang mana sama-sama kita niatkan kita menuntut ilmu dari guru kita Al-Ustadz Hakim Bawazir dan juga guru-guru sekalian di sini, yang mana al-fakir tak pantas disebut guru, tapi kita sama-sama belajar yang insya Allah mendapatkan faedahnya untuk kita dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, al-fakir ingin menjelaskan perihal banyak yang bertanya, bolehkah rukyah di bulan suci Ramadan? Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya rukyah itu adalah amalan yang baik. Walau dalil tak secara langsung bahwasanya kita mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran, tidak setiap kalimat, tapi setiap kata dan setiap huruf Allah hitung pahalanya. Masya Allah. Dan juga diniatkan buat ruqyah, buat meruqyah orang, bahwasanya Al-Quran itu syifa, sahabat yang dirahmati Allah. Keagungan Allah berupa kesembuhan berada di dalam Al-Quran. Sehingga ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, mungkin kalau bahasa kitanya, powernya bertambah. Karena apa? Karena dilemahkannya setan di bulan Ramadan. Dilemahkannya pengaruh-pengaruh setan di bulan Ramadan, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dan juga yang mungkin guru kita baca untuk meruqyah kita, menjadi lebih baik insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, dahulu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Abu Sa'id Al-Khudri ini, beliau bersama para sahabatnya itu sedang diperintah oleh Rasul SAW untuk melaksanakan safar dakwah. Abu Sa'id Al-Khudri bersama para sahabatnya tiba di suatu perkampungan, yang mana perkampungan tersebut tidak menerima mereka dengan baik. Jadi bahasa kitanya dibikin biasa saja gitu, dibuat acuh saja terhadap para sahabat Rasulullah SAW ini. Sehingga akhirnya beliau beserta para sahabatnya bermalam di luar kampung tersebut. Masya Allah. Namun suatu ketika akhirnya di pagi hari disamperin, sahabat yang dirahmati Allah, disamperin oleh salah satu budak yang disuruh oleh kepala suku dari bani tersebut, dari suku tersebut. Itu kebetulan kepala suku tersebut itu dalam riwayat dipatuk sama ular sampai kakinya bengkak. Masya Allah, kakinya bengkak dipatuk ular. Lalu mereka, kaum suku tersebut, bersepakat bahwasanya coba deh kita minta tolong kepada pengikut Muhammad yang ada di luar kampung kita itu, yang tadi kita sempat acuhkan itu. Coba mungkin di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa punya kemampuan tabib gitu. Akhirnya singkat cerita disuruh seorang budak untuk menyampaikan ke Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu diterima oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bilang, "Wahai fulan, boleh saya minta tolong bahwasanya ini kepala suku kami digigit, dipatuk ular. Bisakah di antara kalian bisa menyembuhkan, yang bisa punya kemampuan untuk menjadi wasilah kesembuhan?" Begitu berkata. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Saya bisa menyembuhkannya, tapi saya minta bayaran atas jasa saya tersebut."
Nah, para sahabat keheranan ini. Terus Abu Sa'id Ar-Ru'i bilang, akhirnya sepakat bahwasanya ia minta 30 ekor kambing, sahabat. 30 ekor kambing, Masya Allah. Akhirnya disepakati 30 ekor kambing. Lalu sampailah Abu Sa'id Al-Khudri di kemahnya kepala suku tersebut. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membaca satu surat saja. Surat yang pendek saja. Yang mungkin sahabat sering baca. Tapi mungkin karena tidak ada keagungan Allah di dalam hati. Yang mana tidak ada mahabbah, tidak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Jadinya biasa-biasa saja. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri ini membacanya dengan hadirnya hati. Dengan merasakan keagungan Allah di setiap kata dan kalimatnya. Yaitu surat Al-Fatihah. Masya Allah. Surat yang luar biasa. Yang mana orang-orang dulu kita, tetua kita, guru-guru kita kalau punya hajat, habis baca hajat, baca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah manfaatnya luar biasa, faedahnya luar biasa. Dibacakan surat Al-Fatihah, lalu ditempelkan tangannya, dalam riwayat lain, pakai air liurnya, ditempelkan ke kakinya, dan Masya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuh, sahabat yang dirahmati Allah. Masya Allah sembuh. Karena keagungan Allah yang ada di hati Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat Rasulullah mengagungkan Allah dan juga memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyepelekan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lalu dibaca surat Al-Fatihah, akhirnya sembuh itu Masya Allah. Ringkas cerita, sahabat yang dirahmati Allah, ketika pulang menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat kebingungan ini, enggak mau makan kambingnya, takut salah, takutnya haram. Wahai Abu Sa'id, kamu mendapatkan makanan ini, mendapatkan bayaran dari baca surat Al-Fatihah. Ini halal apa haram? Begini. Akhirnya disampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwasanya boleh, singkatnya boleh, mengambil bayaran dari ruqyah. Yang mana tentunya bukan memberatkan ya. Dan ini 30 ekor kambing ini termasuk mudah mungkin di zaman dahulu, karena kepala suku. Gitu. Dan juga Nabi Muhammad SAW memakan daging olahan kambing itu. Tanda bahwasanya Rasulullah SAW meridho atas perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri. Masya Allah, dengan surat Al-Fatihah. Udah berapa ribu surat Al-Fatihah yang kita baca? Adakah yang membekas di hati kita, sahabat? Adakah surat Al-Fatihah yang mana itu Masya Allah, yang artinya apabila kita tadaburi satu persatu kata demi katanya, artinya luar biasa. Tapi tidak membekas di hati kita. Atau mungkin ketika kita sakit, yang kita tuju langsung dokter. Tidak membaca Al-Fatihah dulu memohon kesembuhan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Nabiullah Musa itu ingin memohon kesembuhan atas sakit perutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daun jambu. Masya Allah. Akhirnya dimakan sama Nabi Musa, bismillah, makan sembuh. Nah, berikutnya ketika Nabi Musa akhirnya sakit lagi, kedua dan ketiga enggak sembuh. Akhirnya bingung Nabi Musa. Ya Allah, saya kemarin makan daun jambu sembuh, kok sekarang nggak sembuh, sakit perut. Allah berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, dahulu engkau ketika ingin kesembuhan, minta dulu kepadaku, baru makan daun jambu sebagai wasilahnya, baru sembuh. Dan kemarin engkau hanya makan daun jambu, tak minta kepada aku, maka tak aku beri kesembuhan. Masya Allah. Ayat-ayat surat pendek ini, ya, baik untuk kita meruqyah diri kita, karena ruqyah itu mengobati kita zahir dan batin. Bukan hanya penyakit batin, salah apabila ruqyah bilang tadi karena kesurupan saja, orang kesurupan harus diruqyah, tidak. Tadi Abu Sa'id Al-Khudri itu dia dipatok ular itu. Ular itu penyakit fisik. Ya, disembuhkan dengan wasilah surat Al-Fatihah. Banyak sahabat yang dirahmati Allah, guru-guru kita mengajarkan. Salah satunya Al-Insyirah, Masya Allah. Ingat surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyurah laka sadarak. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Masya Allah. Itu diajarkan oleh guru-guru kita, kita pegang dada kiri kita. Kalau hati kita gundah, kalau hati kita penuh beban, hati kita sesak, kita pegang dada kiri kita dengan tangan kita. Kita baca Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah. Tiga kali kita baca
tidak kita angkat tangan kita, melainkan hati kita sudah lapang lagi, sudah lega lagi, plong lagi, masya Allah. Dan juga banyak diajarkan seperti surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana la jabalin nara'aitahu hasyam mutasyaddian min khasyatillah. Kita pegang kepala kita baca. Nah, amalkan tuh sahabat. Apabila kita mungkin ada gangguan sakit kepala, kemudian juga ada gangguan batin atau gangguan jin, ya, kita pegang kepala kita baca tuh. Lau anzalna hadzal Qur'ana, itu. Ya, surat Al-Hasyr sampai habis, kita baca, nah kita lepas setelah itu. Masya Allah. Dan juga banyak lagi meruqyah-ruqyah yang bagus kita laksanakan di bulan Ramadan karena kita mengamalkan Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengamalkan Al-Qur'an, untuk kita amalkan. Daripada kita baca doa-doa yang gak jelas, kita baca mantra-mantra yang gak jelas untuk mengusir setan, yang barat pergi ke barat, yang timur pergi ke timur. Masya Allah. Lebih baik kalau rumah sahabat mungkin kesulitan rezeki, kesulitan ekonomi. Nah, ini ada nih guru saya ngajarin, masya Allah. Ya, Habib Ahmad Mujtaba pernah ngajarin bahwasanya kalau kita sampai rumah, kita salam, assalamualaikum, kita baca suratul Ikhlas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu masya Allah faedahnya, itu menyingkirkan kefakiran di rumah kita. Masya Allah. Faedah surat Al-Ikhlas itu. Kita baca ya Al-Ikhlas. Habis salam, baca surat Al-Ikhlas. Kita niat buat ruqyah rumah kita. Sehingga meruqyah dari hal-hal yang buruk yang menghalangi rezeki. Nah, masya Allah, amalkan tuh sahabat. Ya. Insya Allah dapat hidayah taufik untuk mengamalkan. Juga tadi suratul Fatihah udah. Al-Insyirah juga udah. Ya. Banyak tuh apa namanya surat-surat pendek faedahnya luar biasa. Juga Al-Insyirah itu sahabat yang dirahmati Allah. Itu para ulama kita ngajarin. Kalau ada saudara kita, anak-anak kita yang lagi pesantren, yang lagi menuntut ilmu, nah agar mudah menghafal itu, ambil piring sahabat yang dirahmati Allah, kita ambil keberkahan dari surat Al-Insyirah, ambil piring, lalu kita tulis dengan jari tangan kita, tangan kanan kita Al-Insyirah, kita tulis alam nasyarah sodok, lalu masukkan air lalu diminum. Masya Allah, itu ada keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari Al-Insyirah, sehingga melapangkan tuh otak-otak yang sempit, yang gak bisa banyak mikir tuh, yang ngasih apalan sedikit lupa. Nah, itu masya Allah diamalkan sahabat yang dirahmati Allah. Apalagi banyak lagi sahabat yang dirahmati Allah, ya, yang kita bisa niatkan ruqyah surat-surat pendek, pendek kalimatnya, pendek mungkin isinya, tapi maknanya luar biasa luas, tapi faidahnya luar biasa banyak, ya, maknanya dalam. Masya Allah, kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, bahwasanya boleh kita meruqyah di bulan suci Ramadan ini, yang mana mungkin baiknya meruqyahnya setelah buka puasa, karena apa, takutnya muntah-muntah tuh, ya. Takutnya muntah-muntah karena ada efek, kan gak selalu muntah sahabat yang dirahmati Allah. Tapi baiknya ketika waktu malam hari kita ruqyah. Nah, guru kita juga sama nih, sering meruqyah waktu malam hari. Nah, kita amalkan tuh tadi surat-surat pendek tadi. Jangan banyak-banyak dulu, takutnya gak dihafalin ntar, takutnya gak diamalin, masya Allah. Itu aja sahabat yang dirahmati Allah. Semoga kita dapat hidayah taufik untuk bisa mengamalkan. Semoga kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quran, yang menyayangi Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan juga anak keturunan kita mengamalkan Al-Quran, cinta Al-Quran, yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah azan sahabat. Kita doa dulu, jangan lupa. Ya, ingat gak doanya, buka puasa. Kita baca doa bersama-sama sahabat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di syiar dalam gelap.